Ya, rindu berolahraga di luar rumah, sebagian warga ibu kota kembali datangi Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun untuk masuk ke area tersebut, warga tetap harus menjaga jarak dan melewati pos pemeriksaan termoscan untuk memastikan kondisi kesehatan pengunjung. Bosan berolahraga di dalam rumah, sebagian warga ibu kota mulai mendatangi kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski kebijakan pembatasan sosial berskala besar belum berakhir, aktivitas di sekitar kawasan Senayan ini pun kian terasa karena banyaknya warga yang hendak berolahraga. Kendati demikian, mereka yang hendak masuk perlu melewati pos penjagaan terlebih dahulu untuk dicek melalui termoscan untuk menjamin kondisi kesehatan pengunjung. Saya untuk menghilangkan kebosanan saya dan kepenatan otak saya, ya saya keluar sebentar. Ya, utamakan kesehatan lebih penting, mencuci tangan, terus bawa hand sanitizer kalau kemana-mana. Selain melakukan pemeriksaan suhu tubuh, pengelola GBK juga mewajibkan pengunjung di kawasan GBK untuk menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak antar pengunjung. Jika angka positif corona di ibu kota terus mengalami penurunan, maka PSBB tahap 3 ini rencananya akan berakhir tanggal 4 Juni mendatang. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali beraktivitas sesuai dengan protokol tatanan normal baru atau new normal. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani, iNews, melaporkan.